Status hubungan Arya Saloka dan Amanda Manopo masih menjadi misteri yang mengundang banyak spekulasi. Pasangan sinetron yang baru-baru ini dikabarkan terlibat cinlok atau cinta lokasi ini terus menimbulkan tanda tanya besar di kalangan netizen. Di sisi lain, hubungan Arya Saloka dengan Putri Anne juga dikabarkan retak, diperkuat oleh unggahan Putri Anne yang menunjukkan kedekatannya dengan pria lain. Dilansir dari akun Cumi Cimi, beberapa tanda kedekatan Arya Saloka dan Amanda Manopo tercium oleh netizen setelah Putri Anne mengunggah versi Cumi Top F di media sosial. Baru-baru ini, keduanya kembali menjadi sorotan setelah mengunggah gambar kartun serupa secara bersamaan di akun Instagram masing-masing. Meskipun belum jelas apakah ini kebetulan atau kesepakatan, hal tersebut semakin memperkuat isu perselingkuhan. Arya Saloka dan Amanda Manopo memutuskan untuk membuat keputusan bersama, seperti yang mereka ungkapkan dalam wawancara. Meski belum ada komentar dari keluarga, keduanya menyatakan bahwa kebahagiaan mereka merupakan prioritas utama. Putri Anne, melalui unggahan di Instagram, menyindir lelaki tak bertanggung jawab dan pelakor, menambah kerumitan dalam situasi ini. Belum lama ini, Amanda Manopo membuat tato dengan angka 27 di lengannya. Meskipun bukan tato pertamanya, angka tersebut memicu spekulasi bahwa itu terkait dengan Arya Saloka, yang juga diisukan terlibat hubungan dengannya. Namun, Amanda Manopo menjelaskan bahwa angka 27 dipilih karena merupakan tanggal lahir kedua orang tuanya. Nama Arya Saloka kerap kali dihubungkan dengan Amanda Manopo karena keduanya pernah bermain dalam sinetron yang sangat populer. Keduanya juga dikabarkan memiliki kedekatan di luar syuting, meskipun belum ada konfirmasi resmi tentang status hubungan mereka. Meski berbagai tanda kedekatan terlihat, Arya Saloka tetap enggan memberikan jawaban tegas mengenai hubungan dengan Amanda Manopo. Hal ini menciptakan ketegangan di kalangan netizen yang menyayangkan sikap keduanya yang terlampau mesra. Terlepas dari status hubungan yang belum jelas, rumah tangga Arya Saloka dan Putri Anne terus menjadi sorotan, dan publik menantikan klarifikasi resmi dari kedua belah pihak mengenai status hubungan mereka.